What's up, man? Welcome back to this channel with me, Sonny Chill. Udah lama nggak bikin-bikin video. Kemarin gue sempet syuting di rumah, bikin-bikin beat di rumah. Tapi sekarang gue udah pindah tempat, udah punya studio sendiri. Pokoknya ntar kalian bisa lihat studionya kayak apa. Hari ini gue pingin mulai lagi konten yang kalian tunggu-tunggu, Musik Koran. Sebetulnya gue juga pengen ganti nama Musik Koran ke sesuatu yang lain gitu. Soalnya kalau di bahasa Inggris kan Koran sama Koran tuh terlalu masuk ke buku agama. Jadi mungkin gue pengen nanya nih, menurut lo konten ini namanya apa gitu? Gue masih tetap pakai Koran, gue masih tetap panggil MC. Jadi kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, gara-gara bakal banyak musisi yang bakal main-main ke channel ini. Alright, enjoy the show, man. Pow! What's up, man? Kita balik lagi, Musik Koran Season 2, episode pertama. Di season ini, gue mulai dengan ada co-host di acara ini. Co-host kita adalah Sound Stars in the house, yo. Okay, Sound Stars in the house. Jadi kedepannya kayaknya kita bakal flip coin buat siapa yang bakal bikin beat buat musisinya yang bakal datang. Iya dong. Keren, iya. Kayaknya sih. Untuk special guest hari ini, gue kedatangan tamu dari Cirebon, namanya Biggie. What up, Biggie? What's up? Wow. Yoi. Okay, boleh cerita dulu dong sama teman-teman nih. Lo dari Cirebon nge-rap apa gimana? Perjalanan lo gimana nih? Kan banyak yang belum tahu nih, Biggie. Kalau gue sendiri nge-rap dari 2010, SMP lagi itu. Terus ikut gabung ke komunitas, akhirnya ya berkarya, bikin lagu, terus cabut ke Solo kuliah. Oh, sempat di Solo ini berarti? Sempat di Solo, okay. Sempat di Solo 5 tahun, dari 2014 sampai tahun kemarin. Itu kuliah semua? Kuliah semua, ya. Sik. Ya ada bolosnya sih di Ya. Terus di situ kenal sama hip hop crew di Solo dong, kan? Iya, alhamdulillah. Oh, syarat dulu dong, syarat buat hip hop Solo. Siapa nih? Ada Gudang Hip Hop Solo. Gudang Hip Hop, what's up? GHS, ada Kalipso. Kalipso, what up? Solo Hip Hop Studio, banyak masih sana. Wow. 5 ada kali. Wow. Komunitasnya, yoi. Oke. Jadi mungkin next ada rekomendasi ya buat teman-teman Solo main sini ya. Iya dong, ada dong. Asik. Semakin berkembang sekarang. Terus di Solo ya kenal, terus nge-gigs juga. Sampai terakhir itu baru rilis EP kemarin. Oke, ini EP pertama yang lo rilis apa lo udah pernah punya rilisan sebelumnya? Belum. Jadi ini yang pertama ya? Pertama. Oke, jadi EP rilisan pertama ini namanya Aksi Mingguan. Ada berapa track di dalam EP? 6. Itu collab sama Jojo Nugraha dari Solo juga. Hey, what's up Jojo? Ditunggu di Cirebon. Sih. Terus isi 6 track. Dua gua sendiri, dua Jojo sendiri. Dua lagi barengan sama satu track itu bareng sama Begah ada. Okay. Itu. Yeah. 6 track. Yang produce? Yang produce ada gua sendiri sama Jojo. Oh, berdua yang produce ya? Pokoknya yang garap itu semua berdua, gua sama Jojo. Oke. Okay. Gitu. Jadi sendiri nih, take sendiri, segala macam sendiri. Iya, tidak ada uang. jadi kalian jangan alasan nggak ada uang, nggak ada. Aduh, ada. Itu ya Allah. Niat, nomor satu niat. Iya, benar-benar. Nih, contohnya nih. Kalau kata Optimus, apa? Meski duit tinggal ceban, yoi. Tetap berkarya. Yoi. Iyalah, harus. Benar-benar. Nah, lu selain ada Aksi Mingguan EP lu, lu juga punya podcast. Yoi, podcast. Oke, okay. Boleh cerita podcast tentang apa? Podcast namanya Hip Hop Talk, itu udah jalan setahun berapa? Ya 2019 awal lah. Setahun setengah. Cuman jarang episode-nya. Maaf dong. Tapi ini podcast-nya buat hip hop aja. Buat hip hop aja. Dan kita dapat apresiasi dari satumeja.com, itu menjadi podcast hip hop pertama di Indonesia. Oh ya? Mm-hmm. Mantap. Big shout out to satumeja.com. Thank you. Ferdian ya? Hmm? Ferdian. Apanya? Ferdi. Aduh, lupa namanya. Ya Ferdi. Ferdian. What's up Ferdian? Nah, kalau lu di podcast-nya kan biasanya lu ada orang di depan nih. Yoi. Ada enggak lu ke depannya itu podcast melalui Zoom apa melalui? Oh iya, udah lagi itu pas awal-awal Covid. Awal-awal Covid-19 itu udah bikin, soalnya kan
gue udah stay di Solo dan Hip Hop Top Podcast itu bertiga, gue, Jojo, sama Dobi, dan dia di Solo semua. Iya. Nah terus akhirnya ya udah kita sendiri-sendiri tapi masih Hip Hop Talk Podcast. Soalnya kan buat ngumpulinnya kan susah. Iya, gitu. Masih jalan sampai sekarang. Ya, jadi kalau yang mau dengerin podcastnya nih, gimana? Gimana nih? Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes Podcast. Sama Apple Podcast. Terus sama namanya Hip Hop Talk Podcast. Hip Hop Talk Podcast. Umum aja lah namanya. Nanti ditulis lah di sini ya. Iya. Tadi bawa kita masukin ke description. Yoi. Dan ada Sony Seal juga lagi itu. Ada, gue pernah masuk itu. Iya. Ada terus sih, kenapa sih kalau masih ada terus? Kan friend. My friend. Friend ya. Real friend. Jangan mancing-mancing lo ya. Enggak. Astagfirullah, kenapa sih enggak? Real friend ya. Iya. Oke, Bing. Selain podcast, selain bikin musik, aktivitas lo apa lagi nih? Bikin-bikin visual sih, ngedesain. Graphic design. Okay. Terus berkesenian juga, berkeseni rupaan. Nah, jadi teman-teman kalau punya musik, mau bikin cover album apa gimana, bisa kontak ke Bing ya. Bisa. Nah, ntar lo cek aja Instagramnya, gua drop bawah. Jadi kalau lo punya pingin keluarin sesuatu, pingin perlu visual, bisa langsung anything ke Bing ya. Anything about visual. Visual, keren. Oke, kita bakal main sekarang. Koran hari ini yang gue punya adalah Kader Cirebon. Ini lucu banget, tau gak kenapa lucunya? Kenapa? Gara-gara kalau di Inggris tuh ini artinya fuck you. Fuck you, man. Oh iya. Padahal itu cabai dua gitu. Cabai dua. Nah, masalahnya hari ini gue lupa bawa penutup mata. Nah, sekarang lu bakal tutup mata apa gimana nih enaknya nih? Tutup mata dong enaknya sih. Tutup mata ya? Mata lah tutup. Lu mata. Jangan cheating ya. Tidak. Tutup mata. Lu random, secara random boleh di page mana aja. Ya, ntar lu tinggal tunjuk aja. Gua bakal... Buset, seru nih. Catetin. Oh iya, sebelum gua lupa, sebelum kita mulai. Sebetulnya kita mau ngajak teman-teman di rumah untuk main juga ya, Big ya? Iya dong. Kita lupa tentang itu nih. Jadi Biggie bakal milih 4 kata buat teman-teman di rumah buat ikutan main musik korannya. Jadi ntar beatnya bisa di download seperti biasa, lo tinggal tag Instagram Sony Chill, Touch Beats, Biggie, hashtag musik koran, ntar kita bakal cari pemenangnya siapa. Nah, hadiahnya apa dulu nih? Hadiahnya IP ini, gitar ya. Coba. Yang mau dikasih apa nih? Ini. Semua ya? Iya, diin aja dulu lah. Dicek-cek dulu aja. Tadaaa! Fisik, bro. Fisik, man. Apa aja nih yang mau dikasih nih? Yang pertama, IP gua sendiri. Asik. Aksi Mingguan. Yoi. Nih, buktinya nih. Sama... Ini dua. Dua apa satu ya? Apa nih? Boleh deh. Dua? Sama ada luar sih. Ada yang... Ini lokalnya ada Rontak. Rontak. Shout out. Anonymous Aliens. Itu kayaknya buat gua aja deh. Anonymous sama David Joe. Ini siapa ya? Daddy Yankee. Nah, lu mau yang mana nih? Fat Joe aja. Fat Joe aja kali. Ya, sama, ini aja deh, ini tiga nih. Dah tuh. Ini buat sendiri. Ini simpen ya. Dan shout out buat yang support ini ada Poptoons. Poptoons. Jadi di Poptoons 1988 Instagramnya itu dia jualan fisik banyak banget. Fisik kaset, CD, vinyl. Vinyl. Wah, Pak, anteng saya kalau di sana lihat koleksi-koleksinya. Jadi ntar gue bakal drop Poptoons linknya di bawah. Kalau kalian nyari fisik, kaset, vinyl apa CD, bisa langsung ke Poptoons ya. Yoi. Lokasi di Cirebon. Yoi. Lokasi di Cirebon. Oke, siap. Alright. Oke, ini simpen dulu. Let's get it. Keluar frame. Set. Jangan dekat. biar lucu. Oke. Udah lu tutup matanya. Tutup mata. Go. Nih. Oke. Okay. Berapa kata, Mas? Empat ya?
Satu nih. Gampang, ini gampang. Oke. Okay. Paling belakang. Wah, kenapa ketawa-tawa nih, Bos? Kurang dua, kurang dua. Kurang dua ya. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Shit, man. Satu lagi ya buat lu nulis ya. Iya, iya, iya. Apaan tuh? Apaan? Nggak tahu. Apaan dah? Iya, iya, iya. Tenang aja. Oh, oke, 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 oke. Oke, oke. Sip, 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 sip. Keren. Oke, sekarang buat teman-teman di rumah nih. Teman-teman di rumah. Lanjut ya, yeah, lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut. Mau ke depan, halaman depan dulu. Tidak, tidak. Tengah, tengah. Ya. Mana, mana? Ah, udah. Ini, tak? Ya, udah. Nih. Ini, nih. Oke. Okay. Eh, sampai bunyi mulu, maaf, maaf. Aduh, diem, ih. Tunggu silent, aku minta, maaf. Ini, ya. Ayy. Empat lagi, nih. Eh berapa? Iya, dua lagi. Dua lagi, ya? Dua lagi. Oke. Terus sama? Ini, ini. Ini ya. Yui. Ini nih. Udah? Nah. Bos, jangan ketawa, Bos. Oke. Okay. Oke. Okay. Sip. Udah? Oke. Okay. Dulu. Ih. Maaf, maaf, maaf. Disalin dulu, salin dulu. Saya dulu. Banyak orderan dia. Oh iya. Cionde, Cionde. Cionde, Cionde. Dagang kaos polos, Pak. Ah, masuk. Oh iya, dagang kaos dong. Iya. Tadi kita. Apa nih? Apa nih? Dagang apa nih? Jadi aktivitas sekarang itu ngajar, ngajar, ngurusin visual ya, bikin-bikin visual, visual. Sama dagang kaos, dagang kaos polos, kaos polos, kaos polos. Itu misalnya dia mau nempelin apapun di kaos polos, lu bisa apa? Bisa kaos polos aja yang lu jual? Bisa custom sablon, satuan bisa satuan, bisa satuan bisa ya. Nah, itu yang nyari kaos ya, juga kaos. Bisa langsung ke Biggie. Kualitasnya pasti udah. Linknya di dropers di. Lu udah siap kata-kata lu? Gas. Siap. Kata pertama budaya. Kata kedua, MotoGP apa MotorGP sih? MotoGP. MotoGP, gue salah ya, MotorGP. Tolonglah, ini copywritingnya ya. Nomor tiga, tisu. Nomor empat, rapid test. Asik, asik. Ini paling. Oke. Pilihan. Jadi lo harus tulis 16 bar. Kata-kata itu terserah lo random mau masukin mana, nggak apa-apa. Oke. Oke, buat teman-teman di rumah, kata pertama, tapi. Tapi. Kata kedua, kepemilikan. Lumayan tuh sebuahnya itu, kepemilikan. Yang ketiga, kembali. Kembali. Yang keempat, CCTV. Cakep, Bos. Yoi. Boleh, 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 boleh. Oke, okay. Alright, let's do it. Sekarang Biggie bakal nulis liriknya dan kita bakal siapin beatnya. Oh ya, gue lupa juga, gara-gara kita baru di studio baru, kita masih adaptasi di studio ini. Jadi gue belum bisa pakai turntable, gara-gara kabelnya belum ada dan gak nyampe. Dan kemarin gue juga baru betulin MPC 2000 XL dan moga-moga di season ini gue bakal pakai MPC 2000-nya yep. Buat bikin beat-beatnya. Alright, pasti keren. Back to classic. Asik. Back to classic. Alright, see you soon, man. Po ya, po ya, po ya, kecil.
Biggie, musik koran, hey, check, yeah, go check, Biggie on the track, musik koran, Sony Chill, Sound Star, they come back, salib kanan, tikungan tajam, macam MotoGP, terima kasih kawan baik, angkat topi. Hey, bicara budaya, spiritku di sini bukan untuk kaya, bukan dengan 16 berku kokang dan ratakan, aku tak perlu angkuhmu, tolong amankan sombongmu macam Ferris, sila kau rapid test. It's bigger than that, it's not a contest, bukan masalah who's the coolest guys of the year. Sila kau ambil tisu, kau terlihat khawatir, aku butuh suaramu untuk bertindak, kontribusikan sesuatu jika perlu, berontak tabrak, take your voice hingga meledak. Ini bukan masalah siapa yang kan tersedak, yeah. Alright, 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 Biggie man, that's hot shit, that's okay. Hot shit. Gimana menurut lo first Biggie? Kalau lo suka, lo like, lo comment, lo share dan lain-lain. Nah, ke depan ada apa lagi nih, Big? Udah ada musik ya, musik? Album sih pengennya. Album. Udah mulai berjalan apa? Udah mulai ya, berjalan dikit lagi. Insya Allah tahun depan lah mungkin. Tahun depan. Oke. Okay. Lo tunggu aja tahun depan ya, bakal ada Biggie album. Ini pertanyaan sedikit unik sih buat lo. Jadi kan nama lo Biggie, yeah. Lo pasti tahu Notorious B.I.G. Mm-hmm. Ya kan? Mm-hmm. Jadi kalau di basket ya, kita ngomong basket, nomor 2-3 kalau kita ngomong itu the greatest, biasanya tuh orang nggak mau pakai nama itu, soalnya itu kepake buat the greatest. Mm. Yep. Nah, kenapa lo pakai nama Biggie? Gendut. Dulu gendut. Jadi, sama-sama gendut ya? Iya. Oke lah, gue nggak. Tidak ada yang spesial, tidak. Biasa saja. Iya, tapi yang penting kan itu bisa bikin apa ya? Apa? Bikin satu gimmick yang oke sih. Ya nggak gimmick juga sih. Ya gendut lah pokoknya mah. Okay. Sekarang udah mendingan, alhamdulillah. Mendingan banget sekarang. Oke. Okay. Puasa. Hey, next week kita bakal ada ya pokoknya lo tunggu aja. Oh, kepo amat. Mas Tats, ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Tetap berkarya. Jangan malas-malasan. Disiplin. Betul, sip. Alright man, we out. Peace. Peace.